Kanal YouTube DPR RI diretas selama hampir 6 jam. Tayangkan live judi online dan foto profil diganti, cuy, sumpah. Saya curiga bukan diretas ini, teman-teman. Memang lagi live streaming keadaan di dalam gedung DPR. Memang lagi main gitu kan. Oke, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, apalagi kamu bukan channel Steven Yang. Lama banget ya teman-teman kita nggak ngelihat beberapa meme kiriman followers ya. Padahal mereka udah setiap hari ngetek-ngetek gue ya, kasian juga kalau nggak kita lihat ya. Makanya kita lihat bareng, cuy. Makanya sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe channel ini, jangan lupa di follow akun sosmed gue tanpa babi bu, tanpa cangcingcong. Kita langsung apa teman-teman? Bener, kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go. Pas masih SD dapat ranking 1, 2, 3. Terus dan nilai rapot rata-rata 90. Pas udah SMA, SMK jadi murid blow on. Nah ini bener banget, cu. Waktu SD, gue di SD tuh selalu ranking 6. Seingat gue selalu ranking 6, 5 gitu ya. Tapi waktu SMP, SMP masih masuk kelas favorit waktu itu saya. Tapi gak ranking. Ya kan namanya juga orang-orang pintar dikumpulin jadi satu. Makin ke filter lah kegoblokan kita kan gitu. Nah SMA saya jangankan ranking, naik aja saya sudah sujud syukur ya. Lagi kuliah gitu ya. Gak tahu kenapa ya, mungkin chance-nya semakin naik, kayak main game lah, naik levelnya semakin susah gitu loh maksudku. Dikira kita tidak ngelihat. Dikira kita pergantian stuntman-nya jelek banget, cuy, sumpah. Lagi-lagi ya. Iya, ini. Ini kan orang asli. Otuk. Gak minimal maksudnya rambutnya disamain kayak gitu loh ya, walaupun kaku-kaku gitu tapi tetap masih kelihatan panjang gitu loh. Wah, ini akun baru nih, gak pernah kayaknya. Jarang nih ngetek gue, Mimi Foto 62. Nama lu Mimi Foto tapi konten lu video bang gitu loh. Tak ada dana bus listrik Surabaya mangkrak. Dana kan bisa di-download di Play Store. Nah, ini kan contoh-contoh kenapa Indonesia tertinggal ratusan tahun. Nah, ini ya contohnya kayak Bang Wisnu Hari Dewantara yang satu ini gitu loh ya. Dikira dana-dana yang dompet digital kali ya. Yang dia niatnya ngelawak ya. Tapi gak lucu. Nenek moyang dari hewan sekarang, paus. Oh, nih, gitu cuy, nenek moyang paus dulu masih ada tangan kaki ya. Banteng, oke. Kenapa? Saya sudah punya firasat gak enak tadi ya, banteng. Wah, ini pasti saya coba positive thinking gitu loh. Beneran Bu Puan gitu ya. Ya Allah. 2020 flashback. Anjing sumpah. Anjing kayak ini kayak baru kemarin loh rasanya gue ngelihat feeling good. Gisel, apa ada Gisel juga. 2020 itu 3 tahun yang lalu loh teman-teman. Anjir, tiba-tiba membuat gue flashback ya. Gak kerasa udah 3 tahun, cuy. Sumpah 3 tahun itu kayak anak dari SMA 1 sampai SMA 3 lulus gitu loh. Gak kerasa loh ya. Waktu begitu cepat, cuy, 2020 coba. Ini kayak baru kemarin teman-teman ya. Sumpah kenapa semakin besar gini semakin cepat ya. Rasanya waktu lama berjalannya tuh 2012 sampai 2016. Yang dimana masa-masa gue merasa tuh kayak waktu berjalan seperti waktu itu berjalan seperti semestinya gitu loh. Makan dengan orang tak tutup mulut. Produksinya kelihatan semua, cuy. Anjing, meme-meme kayak gini nih gue kangen, cuy. Dulu format meme kayak gini ya, deep. Kira bercandaan, gue kira mau ngapain gitu loh maksudnya. Beneran gempa kan, bukan modus dia kan. Kayaknya sih kalau dari CCTV geter-geter ini beneran gempa sih. Ya siapa tahu dia modus, akhirnya dia bikin gempa sendiri gitu maksudnya. Kalau suamiku kayaknya dia lari duluan deh. Gitu banget dulu aku gempa lagi nyusuin langsung digendong sama suami. Wih, suaminya gendong dua orang dong. Istri sama anaknya, wih. Suruhnya nyasarnya kejauhan ya. Nyasar tiba-tiba udah jadi driver Gojek ya. Bahaya banget, wir. Kalau orderanmu lama berarti yang nganter suruh. Iya juga ya. Iya ya, kan dia suka nyasar gitu loh. Padahal jaraknya itu paling cuma tetanggaan. Tapi kalau suruh yang nganter udah keliling dunia duluan dia gitu. Bener banget. Oh, salah. Yang bener gimana, Bang?
jagoan main basket cuy, itu main Smackdown. Kok bisa ditampar pelanggaran itu? Itu juga bukan cuma pelanggaran basket, pelanggaran moral gitu ya. Anjing serem banget cuy. Makhluk apa ini? Anjing sumpah takut banget. Bang diapain bang sama lu bang? Wah, anjing serem banget cuy, sumpah. Anjing creepy sumpah. Benda apa ini? Ngeri, tiba-tiba kedip banget. Cara buatnya gimana? Aku juga mau bang. Udah bang. Anda jangan psikopat ini bang. Apa yang mau dimaui dari makhluk seperti ini? Gitu loh maksudnya. Kanal YouTube DPR RI diretas selama hampir 6 jam. Tayangkan live judi online dan foto profil diganti cuy, sumpah. Saya curiga bukan diretas ini teman-teman. Memang lagi live streaming keadaan di dalam gedung DPR. Memang lagi main gitu kan. Kemarin ada yang main kayak di Krasaga kan. Waduh. Official cuy sumpah malu-maluin banget ya. Maksudnya negara terbesar nomor berapa kita terluas kan. Nomor 3 gak salah ya. Jumlah penduduk terbanyak nomor 4. Bangsa sebesar ini official DPR RI dihack sama akun slot 6 jam lagi, cuk sumpah maksudnya. Harusnya kalau negara ada tim keamanan cybernya kan maksudnya pasti. Nah, curiga gue tim keamanan cybernya itu dananya enggak nyampe gitu loh maksudnya. Mereka udah nyiapin memang dari pusat dari Pak Jokowi yang ditandatanganin itu tim untuk tim cyber 100 triliun gitu kan. Nyampe 50T gitu kan dipotong lagi ternyata yang dikerjakan anak PKL. Anak IT magang gitu loh maksudnya yang dipekerjakan. Dibayar, gak dibayar anak magang gak ada dibayar kan maksudnya. Kopi dan rokok. Iya kopi, rokok, gorengan udah gitu loh. Gimana gak kehack dengan mudahnya gitu loh maksudnya. Kasian gitu loh maksudnya. DPR dikit-dikit di roasting gitu. Salah apa di roasting. Kasian mereka capek-capek kerja. Iya kalau kerja kan. Gacor kah? Itu diretas apa lupa ganti akun. Wah. Ya juga ya bisa jadi ya. Jadi dia punya second account saja. Diputer. Anjing ini mau dikak gitu cuy. Realitinya. Anjing komuknya sampai gitu teman-teman, kasihan banget ya. Kucingnya udah ampun. Kucingnya udah apapun lah, nggak apa-apa asal whiskas bang gitu. Bro front flip tuh jangan. Wah anjing. Bapaknya ketawa. Bapaknya enggak sah itu ngulang lagi, Pak. Ya. Ini ngapain? Bisa niruin gitu, cuy. Wih. Wih. Kucingnya kok bisa gitu cuy, sumpah. Fix kucingnya Alan Walker. Alan Walker? Kenapa Alan Walker anjing? Itu didorong kepalanya. Iya, iya sih. Kayaknya sih iya cuy. Ini kenapa kucingnya kok sampai gitu? Ini meninggal. Apa paling capek banget kayaknya dia cuy. Kayaknya udah rebahan banget ya. Capek parah sih sumpah. Aduh pasrah sih kayaknya dia udah sumpah. Apa abis disunat ya? Kan kucing juga disunat ya, diambil sel telurnya. Bunyi. Hah? Kok bisa? Hah! Loh! Ini dua video yang berbeda! Hah! Anjing! Anjing! Ini orang menggeli. Ini bener-bener, jangan-jangan ini ada lagi nih. Bener-bener, jangan-jangan ada lagi nih. Oh enggak, cuma dua kali. Cuma dua kali. Ah, ini orang sumpah. Anjir, bisa gitu ya? Keren cuy, tapi cuy, sumpah keren cuy. Keren. Udah, gue enggak kena jumpscare lagi. Tidak bisa, jumpscare tidak bisa dua kali, oke? Okay? Yang benar kata orang, judo adalah cerminan diri sendiri. Kok mirip cuy? Kotak mulutnya kebuka. Makanya. Kok bisa gitu ya? Bener cuy. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Kita ketemu lagi besok hari. Jangan lupa di follow akun Steven Yang. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di tag kalau ada meme-meme buatan kalian. Nanti gue promosiin di YouTube gue. And bye-bye.